Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mas Muhammad Andi Rad Custom. Saya baru selesai membuat joran punya Bang Faisal dari Kalimantan Utara ya guys. Bang Faisal ini dulu yang pernah pesan joran bunglon, yang full bunglon itu. Jenis bed casting OHA itu punya Mas Bulon. Yang kedua ini Mas Faisal pesan joran dengan misi balas dendam ya guys. Karena beberapa joran pabrikan punya Mas Faisal patah guys, melawan monster di laut ya guys. Jadi Mas Faisal pesan khusus joran untuk balas dendam, yaitu joran Sultan kelima ya guys. Kenapa saya beri nama joran Sultan kelima? Karena untuk part-partnya juga lumayan, dan untuk speknya juga spek khusus PE24 ya guys. Masuk kategori level medium menengah ya guys. Seperti apa penampakan joran Sultan kelima pesanan Mas Faisal dari Kalimantan Utara ya guys. Langsung aja kita review ya guys. Ini penampakan joran Sultan kelima ya guys, pesanan Bang Faisal, pesanan khusus ini guys. Kita lihat-lihat dulu penampakannya dari jauh ya guys. Seperti ini guys, dengan karbon shooter ukuran 10 mm dan mempunyai panjang 200 cm atau 2 meter ya guys. Coba kita review dari bagian paling bawah ya guys. Seperti apa spek-speknya, part-partnya yang ditanamkan di joran Sultan kelima ini ya guys. Yang sebelumnya joran Sultan keempat punya Bapak Sudi dari Tangerang. Yang belum nonton videonya bisa dilihat di halaman channel saya ya guys. Ini belakang menggunakan bat punya Fuji ya guys. Seperti punya joran Sultan keempat punya Bapak Sudi dari Tangerang. Ini menggunakan bat Fuji. Nah ini guys, ada tulisannya Fuji guys. Jenisnya karet dan bisa dilepas ya guys. Nah, seperti ini guys. Nah seperti ini guys. Ini original juga Fuji ini guys. Yang ini Fuji ukuran 25 guys. Nah, ada sedikit kotor. Nah, ini. Kita tutup lagi. Variasinya persis punya joran Sultan kelima ya guys ini guys. Menggunakan busa Eva Hat warna hitam, dan kombinasi di bawahnya ada variasi cincin karbon motif merah ya guys. Seperti ini guys penampakannya kalau dari dekat guys. Nah, ini guys modelnya. Kalau dari jauh seperti ini guys. Nah, mungkin sahabat-sahabat kalau paham, ini mengadopsi joran pabrikan guys. Ini mengadopsi model joran pabrikan. Mungkin ada yang tahu bisa komen di kolom komentar ya guys. Ini joran mengadopsi joran pabrikan merek titik-titik-titik ya guys. Oke, kita lanjut guys. Dan ini di atasnya sedikit ada selah kurang lebih ini 5 cm. Ini motif kombinasi lilitan warna hitam dan warna emas ya guys.
ada aksesoris warna kuning hitam. Ini variasinya, guys. Busa Eva, sebentar, guys. Busa Eva mulai dari bawah ini ada sedikit lekukan, guys, ya. Kalau bisa dilihat ini ada sedikit lekukan seperti ini, guys. Setelah lekukan baru aksesoris, baru setelah itu ada lekukan lagi ini, guys. Mencengkung ya, guys. Sebentar, guys, ada sepeda motor lewat ini kan, maklum rumahnya dekat jalan. Ada sedikit lekukan, jadi ada kesan seninya ini, guys. Ini sudah lapisan resin untuk lilitannya yang bagian paling bawah. Ini jarak antara busa bawah sama busa ke atas ya, guys. Kita naik lagi, ini ada busa Eva juga. Busa Eva warna hitam tipe hard. Dan di atasnya dikombinasi ada spacer warna merah ya, guys. Ada spacer warna merah di atasnya sedikit. Dan langsung ke reel setnya. Ini reel setnya Fuji Gold Label. Fuji Gold Label tipe DPSSD LD ya, guys. Yang warna silver chrome. Nah, kalau kemarin sama juga seperti punya Bapak Sudi. Punya Bapak Sudi warnanya warna abu metalik, kalau yang ini warnanya silver chrome. Nah, ini guys. Coba kita lihat dari dekat ya, guys. Ini mengkilap ini, guys. Untuk putarannya agak memanjang, jadi tidak perlu menggunakan loop backstop atau loop pengunci lagi ya, guys, karena ini sudah cukup kuat untuk menahan beban bila dipasang rel, dan untuk menahan beban rel supaya tidak kembali mundur atau goyang ya, guys. Jadi cukup panjang, sudah tidak perlu menggunakan backstop atau loop. Karena kalau diberi loop nanti dia untuk jarak spasinya apabila menggunakan reel ukuran besar, misal sampai ukuran 10.000, dikhawatirkan nanti tidak bisa masuk ya, guys. Kita naik lagi guys ya. Ini reel setnya ukurannya ukuran 20, guys. Jadi bisa menampung reel sampai ukuran 10.000, guys. Jadi tidak perlu khawatir lagi Mas Faisal kalau mau betul ikan monster ya. Walaupun menggunakan cara yang salah atau narik ikannya dengan posisi yang salah, misal narik dengan posisi tidur atau narik dengan posisi loncat, insya Allah ini karbon sutetnya ini sangat kuat, asalkan jangan sampai terkena kayu atau apa ya yang lokasinya standnya itu yang cukup untuk beradu tanding melawan ikan monster ya, guys. Kita lanjut lagi, di atasnya ada busa Eva. Oh, ada trimnya dulu ya, guys. Di atas reel set ini ada trim aksesoris warna merah. Aksesoris warna merah. Ada garisnya putih, ya guys. Ada garisnya putih di atas reel setnya supaya kelihatan cantik. Setelah aksesoris ada busa Eva yang sedikit ada seninya ya, guys, seni lekukan. Jadi dari reel set sini membesar ke atas, lalu ada cekungan lagi, terus membesar lagi, guys. Kelihatan nampak kan, guys, ya.
Jadi untuk genggaman bila kita bertarung melawan monster ya guys, cukup ini untuk satu genggaman di sini atas untuk menahan. Lanjut lagi di atasnya ada variasi setelah winding check motif jarum. Di atasnya ada lilitan warna oranye, warna hitam, warna emas ya guys, dengan motif lidah api ya guys. Ini dengan motif lidah api seperti ini. Kita lihat lilitannya lebih dekat ya guys, kita putar-putar sedikit dengan motif lidah api ya guys. Setelah ada motif lidah api, di atasnya ada pengait kail guys. Ini pengait kailnya ini original Fuji ya guys. Nah, ada suaranya dan diklaim oleh pihak Fuji sudah anti karat, anti korosi ya guys. Ini asalkan tetap kalau sesudah mancing lebih baik dicuci ya guys. Ini punya Fuji. Terus naik lagi, joran ini joran warna bunglon ya guys. Ini warna bunglonnya kombinasi antara warna emas lah. Kalau dari atas ini warna emas, kalau di bawahnya ini warna ungu. Jadi kombinasi dua warna, antara warna ungu dan warna emas. Jadi ada yang warna ungu sama warna hijau, ada warna ungu sama warna biru, dan ini warna ungu sama warna emas. Ada tulisannya di bawahnya, tulisan Faisal 21 spesial angler Tanjung Selor. Nah, ini sudah sistem dekal ini guys. Tulisannya sudah sistem dekal warna emas, jadi sangat cantik sekali. Dan di belakangnya ada tulisan lambang YouTube saya, nama YouTube channel saya Muhammad Andi Rat Custom ya guys. Kita lanjut lagi ke atasnya ya guys. Ini ada variasi lilitan warna emas, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini melambangkan joran Sultan kelima ya guys, variasi lilitannya. Dan naik lagi di atasnya ada lilitan warna emas kombinasi warna oranye ya guys, dan disambung dengan bagian tengah ada motif gergaji lilitan bagian tengah ya guys. Ini menggunakan ring gate, ditanamkan ring gate alkonet guys, ring gate alkonet, alkonet ring tipe K series ya guys. Ini ukuran ring gate nya yang paling belakang ukuran 30, cukup besar ya guys. Ada kode Fuji nya di bawahnya, coba kita lihat guys, ini kode Fuji nya guys, original Fuji. Dengan ukuran yang cukup besar, kita lihat dari samping juga sangat cocok sekali disandingkan dengan joran Sultan ini dengan karbon sutet ukuran 10 mm dengan spek PE24 ini guys. Lanjut lagi di atasnya sama untuk variasi lilitannya, motif lidah api seperti ini guys. Dan resinanya juga lumayan agak saya tebalkan supaya lebih tahan, lebih kuat menahan beban berat ya guys.
seperti ini guys. Ini model K-series ini guys. Ini total kira-kira ada kita hitung ya guys, ringgit Fujinya Alconet ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total ada 8 ringgit Fuji ya guys. Ini tipe Alconet series, Alconet series tipe 2 kaki semua ini guys ya. Ini tipe 2 kaki semua, mulai dari belakang bawah sampai di bawahnya top ini guys ya. Topnya ini menggunakan ukuran 8 mili ya guys, ukuran topnya. Untuk motif topnya seperti ini.